Shalom Aleihim. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Ada banyak hal di dalam Tuhan yang kita dapat kerjakan, tetapi banyak dari kita selalu menunggu dan menunggu untuk mengerjakannya. Padahal Tuhan Yesus sendiri telah memberi contoh dan teladan bagi kita bagaimana caranya agar dunia dapat mengenal Bapa. Setiap orang percaya dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan. Pekerjaan di sini berbicara tentang pelayanan yang harus kita kerjakan, baik itu untuk Tuhan dan juga terhadap sesama. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah supaya kita senantiasa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus.